Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Kak, lihat kak, rumah barunya kak Sakura bagus banget ya kak. Iya Mio, indah banget rumah barunya kak Sakura, ayo Mio naik. Ayo Mio. Wah, lihat rumahnya bagus banget kak. Oh, ini ada kamar mandi, wastafelnya estetik, tempat duduknya bagus. WC. Oh, ini kamar Kak Sakura. Kamar Kak Sakura estetik banget sih. Wah. Di sebelah. Oh iya, ini kamarku dan Mio. Lumayan besar sih. Ada meja belajar. Dan ini ada pemandangan luar. Lihat pemandangannya, sangat suka aku. Wah, keren, keren, keren. Wih, kamarnya estetik banget ya. Wow. Ini apa ini? Oh, ini tempat duduk. Oh, tapi tempat duduknya tinggi banget. Kenapa taruhnya tinggi banget ya, Mio? Gak tau lah, kak, kan Kak Sakura. Oh, iya. Wah, estetik banget di sini, bisa buat foto-foto kalau di sini. Backgroundnya foto-foto ini mah. Nah, kalau ini kursinya yang sangat mode-mode estetik. Ah, aku malah nempel. Ini ada TV dan rak buku. Kulkas kosong. Emang boleh kulkas kosong? Kan gak boleh. Apa ini? Apa ini? Pintu apa itu? Ini duduk-duduk. Yeay, duduk. Ini bisa kayak tempat duduk bayi gitu gak sih? Oh, enggak, semuanya bisa tempat duduk. Wah, ini juga tempatnya. Apinya nyala. Ya ampun, harus dimatiin apinya. Bahaya tahu. Aduh. Malah mati satu. Ya udah enggak apa-apa. Ini galonnya gede banget sih galonnya. Ya ada banteng. Banteng, kamu kok bisa ada di sini sih, banteng? Ya ampun. Aku harus pergi ke Sakura. Ya ampun, kok bisa ada banteng sih dalam rumah? Aduh. Nyasar lagi tuh banteng, ya ampun. Kak Sakura. Aduh, Karin. Kamu mau ikut kami gak sebelah banteng? Hah, sebelah banteng? Emang boleh? Boleh lah. Nanti daging bantengnya aku mau bagi-bagiin. Ih, di luar nalar ya. Ya udah deh, nanti aja aku nyusul. Oke. Ayo, kita balik. Aku mau lihat bantengku. Semoga aja bantengnya gak kabur ya. Emang bantengnya kayak apa, Sakura? Bantengnya itu gede banget kayak kamu. Ih, maksudnya ya bantengnya itu tinggi, gede, panjang, gemuk. Wah, keren. Sayangnya bukan sapi. Emang kalau sapi kenapa? Ya, kalau sapi kan enak. Beda lagi sama banteng. Oke. Aduh. Loh, rumahmu kan di sini, Sakura. Kok kamu lewatin? Rumahku udah pindah sekarang, udah bukan di situ lagi. Di mana, Sakura? Di depan tuh. Gak sabar mau lihat bantengmu yuk, Sakura. Punya siapa ini, Zabuton? Ketinggalan. Gak tahu, paling itu punya Mbak Kazuo. Gak mungkin. Ayo, itu rumahku di depan. Aku gak sabar deh lihat bantengmu. Aku sepenasaran itu sama banteng. Ih, kamu kayak gak pernah lihat banteng aja. Ya banteng hitam. Yuta. Kakak, kenapa di garasi ada banteng gede banget? Oh, itu bantengnya kakak. Ayo. Banteng. Wah, bantengnya mirip bantengnya perjuangan. Agak lain, Kak Sakura. Malah di rumahnya dikasih banteng. Yuta, lihat ini bantengnya lucu sekali kan. Banteng ini mau kakak kurbankan. Ini mau kakak sembelih, dagingnya mau kakak bagi-bagiin. Kayaknya gak ada dia yang mau makan. Ada, orang banteng itu spesiesnya sama kayak sapi. Beda dikit kan gak ngaruh. Ya udah deh, terserah kakak, aku mau ke kamar. Yuta, tolong Yuta, ya ampun malah ke kamar. Yuta, tolongin kakak ya, kamu cari dua orang laki-laki siapa aja. Taiga boleh, itu boleh, ini boleh. Nanti buat nyuruh sembelih banteng ini kalau bisa 4 orang. Udah, 3 aja, ribet. Udah bantengnya segede gabung lagi, ya ampun aku takut. Untung aku gak diseruduk tadi, kalau enggak, aduh enggak. Aduh, pokoknya aku takut banget sama banteng satu itu. Om, ada apa, disuruh Kak Sakura tuh.
Disuruh apa? Disuruh nyembelih banteng. Emang boleh nyembelih banteng? Ya boleh sih kayaknya. Ya udah. Ayo, ayo. Emang kakakmu beneran mau sembelih banteng? Iya, beneran. Dagingnya mau dibagi-bagiin katanya. Bahaya nih. Ya udah deh, aku nanti minta kepala banteng ya. Iya, nanti aku kasih kepalanya buat di pojokan rumahku biar gak sepi. Ya gak lain om ini. Udah, ayo ayo kita jemput om lain. Om. Permisi om. Om disuruh Kak Sakura tuh. Disuruh apa? Disuruh Kak Sakura buat sembelih banteng. Sembelih banteng. Iya, sembelih banteng. Untuk apa sembelih banteng? Bantengnya mau dibuat kurban katanya. Dagingnya mau dibagi-bagiin. Aduh, kakakmu memang ya. Ya udah aku mau ikut. Aduh. Banteng, bantang, banteng, bantang, tang, tang, banteng. Permisi, Om. Ada apa ya, Yuta? Kak Sakura. Om dipanggil Kak Sakura tuh. Ada apa? Aduh, aku males banget yang mau jelasin. Ya udah nanti aja nyampe sana. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku juga lagi gabut. Dibayar gak nih? Kayaknya sih dibayar. Dibayar daging. Dibayar daging apa? Daging sapi. Daging banteng. Daging banteng. Emang boleh? Boleh lah. Dari tadi aku mesti ditanya seperti itu. Emang boleh? Emang boleh? Aku nggak tahu. Ayo, 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 ayo. Banteng kata kakakku mirip banget spesiesnya sama sapi. Orang banteng katanya spesies sapi kok. Emang bener sih banteng itu spesiesnya agak sama sapi. Cuman ya gak segitunya juga kali. Mungkin sapi di toko lagi habis. Iya mungkin kayak gitu. Ya udah ayo ayo. Kalian semua nanti dimarahin kalau kalian lama-lama jalannya. Ayo ayo ayo. Orang kamu Yuta lari tapi jalannya lama banget. Waduh. Itu bantengnya. Banteng bener-bener banteng. Lihat kan, lihat sendiri kalian kalau ini benar-benar banteng. Wah, agak sangar ya Sakura pelihara banteng. Mau kurban banteng. Ya udah deh sembelih sekarang aja, aku takut kalau dibiarin hidup bantengnya. Ya udah deh, udah kalian sembelih aja, aku enggak mau, aku mau naik ke atas, aku takut. Yuta. Waduh, apalagi Kak Sakura, aku takut sama bantengnya. Kamu mah harus jagain di sini ya sama bantengnya. Kakak mau ke atas dulu sama teman-teman kakak ya. Kamu jagain om-om ini ya biar mereka menyembelih kambingnya dengan sleigh, oke? Okay? Banteng. Jagain lo bantengnya, enggak boleh sampai kabur tuh banteng. Ayo temanku kita naik. Bantang, banteng. Lomia dari tadi di atas. Iya kak, kenapa sih dari tadi kak Yuta teriak bantang, banteng, bantang, banteng. Gak apa-apa. Ayo temanku. Yaudah om, disembelih aja. Ayo, banteng, sini. Banteng. Banteng, dikejar. Bantengnya gak ngejar ternyata, bantengnya cuma ngikutin doang. Ayo potong bantengnya dengan slay. Kita potong ya bantengnya dengan slay. Bantengnya loncat-loncat. Takut. Aku gak mau lihat deh. Bantengnya loncat-loncat. Ayo banteng. Bantang-banteng. Ayo banteng. Udah ya. Bantengnya udah kelengar. Udah. Iya kita mau potong lagi ya bantengnya, mau kita kulitin bantengnya. Itu namanya bukan dikulitin. Dikulitin, ayo kita kulitin dulu ya bantengnya. Penasaran deh warna dalam kulit banteng itu apa ya. Iya warna dalam banteng apa ya. Yuta ternyata sama aja kayak sapi. Yaudah deh bang, aku taruh sini ya bang biar gak darahnya di situ mulu. Lihat dipotong-potong. Dipotong-potong. Iya dipotong-potong. Potong-potong dagingnya. Mio kok penasaran ya dari tadi ngomong banteng, bantang, banteng, bantang, banteng. Mio mau lihat dia keluar. Ada banteng atau enggak? Ada kakaknya temannya Kak Sakura. Kok ada darah? Apa itu kok gede banget gak kayak sapi? Mio lihat ini lagi lagi potong-potong daging banteng. Daging banteng emang boleh? Boleh sih, cuman ya gitu.
Ya ampun, malah potong-potong daging banteng. Astagi. Aduh, serem banget motongnya juga. Bantengnya gede banget. Ya Mio makanya. Wah Mio, enak nih. Mio mau masak-masak dulu deh nanti. Pakai daging banteng. Daging banteng kan lumayan sama kayak daging sapi pada umumnya. Sekarang Mio mau beli bumbu. Yeay. Beli bumbu, beli bumbu, beli bumbu, beli bumbu. Duh, kalau jalan kaki capek, tapi memang nggak punya kendaraan. Duh, nggak sabar makan daging, 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 dan daging. Dari kemarin aku makan daging. Ulang tahun makan daging kambing. Kemarinnya lagi makan daging sapi, kambing, sapi, kambing. Sekarang makan daging banteng. Besoknya lagi makan daging apa ya? Wah, ih, ada zabutannya siapa ini? Wah. Dari kemarin aku udah makan daging banteng. Sekarang aku mau nyobain daging banteng. Kayak apa ya rasa daging banteng? Kemarin aku nyobain daging sapi. Kemarinnya lagi daging kambing. Sekarang daging banteng. Besok-besoknya lagi mau daging apa lagi? Ya ampun, aku bingung lagi deh. Masa banteng lagi besok? Ya ampun. Nah, ini ada mobil. Daripada aku kecapean, mending aku pakai mobil. Nah, ber-AC, enak. Ah, dia, aku mau beli bumbu apa ya yang cocok? Mbak Mami, aku mau beli bumbu, Mbak Mami. Ya udah, Mio dipilih-pilih. Wah, bumbunya bagus-bagus, enak-enak. Duh, aku capek banget dari tadi di sini nungguin-nungguin, mangga ada. Temanku mana sih dari tadi? Sakura, maaf, tadi aku cuma mau lihat bantengnya aja. Ya udah, ayo jangan diliatin bantengnya. Ya ampun. Ayo ayo naik naik, kita mau duduk-duduk ya, duduk di sini aja deh. Sambil mungkin menikmati pemandangan. Iya, Sakura. Oh, dagingnya gede-gede banget. Tulangnya udah dibuangin, tinggal dibagi-bagiin aja nih. Waktunya bagi-bagiin. Bang Taiga, ini ada daging sapi dari daging banteng dari Kak Sakura. Emang boleh dimakan? Ya boleh lah, Kak Sakura. Ini om-om langganan. Om, ini ada daging banteng dari Kak Sakura. Makasih ya. Bye-bye. Daging banteng. Emang boleh dimakan? Boleh. Om, ini ada daging banteng untuk Om. Wah, makasih ya. Ini bisa untuk beli bikin sushi nih. Daging banteng, beneran. Iya, beneran Om, daging banteng. Daging banteng. Aduh, kenapa sih kemarin dibagiin daging sapi, seneng. Sekarang dibagiin daging banteng, gak seneng. Padahal kan sama-sama daging. Kita ke Pak Daiji Sato. Berangkat. Motornya blong-blongan. Pak Daiji Sato, ini ada daging banteng untuk Pak Daiji Sato. Makasih ya Yuta. Ya sama-sama. Daging banteng. Iya, daging banteng. Bye-bye. Ini boleh dimakan? Boleh. Ya ampun, dari tadi ditanyain mulu. Tanya, masih ditanyain memang boleh dimakan. Kalau aku kasih berarti boleh dimakan. Ya ampun. Kak Mami, aku mau ini nih, kasih daging banteng dari Kak Sakura. Wah, makasih ya. Ya sama-sama. Wah, daging banteng ya. Iya, daging banteng. Banteng yang warna hitam itu. Ya udah deh, makasih, gak apa-apa. Aduh, udah dikasih juga. Aku kasih ke Pak Yakuza apa ya? Aduh, jangan-jangan nanti aku dikamplong. Mana? Mana ya? Kok dari tadi nggak nemu-nemu? Ini om-om ini. Om, ini om ada daging banteng untuk om. Dagingnya makasih ya. Enak banget. Daging banteng ya? Iya om, daging banteng. Ini bisa dimakan nggak? Ya pasti bisa dimakan. Dari tadi nanya-nanya mulu, bisa dimakan nggak? Ya bisa kan, itu banteng lumayan mirip sih spesiesnya sama kambing, cuman sama sapi, cuman kan ya agak lain dikit sih. Ya udah deh, aku kan tugasnya cuman membagikan, bukan yang punya. Nah, bagiin ke Bu Polisi Iyo. Ada apa Yuta? Dari tadi teriak-teriak. Ini ada daging banteng untuk Bu Polisi Iyo. Wah, makasih ya Yuta.
Eh, daging banteng ya, Yuta? Iya, siapa yang nyembelih? Dari Kak Sakura. Oke, teman-teman, sudah dulu untuk video Najwa Jasmine hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.